Undangan makan jauh banget ke Baghdad ya ini. Assalamualaikum, selamat datang di Binan Channel. Ikutin kegiatan kau hari ini yuk. Jadi kita dapat undangan madang. Madang kenapa? Undangan makan jauh banget ke Baghdad ya ini. Jadi bingung kita teh mau jalan jauh pakai mobil game nih asa manja gitu udah deket. Tidak tahu ini tuh tos masak acan ya. Itunya liwetnya. Yang jelas ikutin terus kita mau. Kita dijalan-jalan sama itu roti. Nah terus ayah roti. Ini kenapa elit ha? Enggak kena virusnya si Erik. Dia jangan dekat-dekat ya, dia ada virusnya si Erik di pintu gue. Oh iya. Ya udah pokoknya mah jauh ya, ini udah mau dekat sih sebenarnya udah mau nyampe. Udah sampai lagi. Jauh kan guys? Jauh banget. Nah, si Erik ketihan. Oh si Erik? Ya si Erik kan? Nah si Erik itu kucing ya teman-teman. Kami kira si Erik tuh mainnya kesini gitu. Jauh banget mainnya. Tapi ternyata pas kita lihat bukan ya. Ini bukan Erik tapi cuman mirip. Jadi semua kucingnya berkeliaran di sekitar rumah. Udah kita kasih nama. Assalamualaikum. Hello. Everybody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dan setelah sekian lama, akhirnya salah satu dari teman kita buka pintu juga. Ih, lama banget sih buka pintunya. Katanya malah di belakang gak kedengeran lagi main game. Ih, dasar. Padahal kan kita udah WA siap-siap buat nyambut kita gitu. Nah, karena liwetnya belum matang, jadi kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah ini dulu ya. Daripada kita bergosip ria ke para rugu ya, ngobrolin orang, mendingan kita mah nyanyi aja. Ya sedikit hiburan lah ya. Oh ya di sini teman-teman ada yang ngeh gak sama gambar ini? Coba deh inget-inget. Iya, dua bocil itu pasti semuanya udah pada tahu. Aku pas lagi ngedit ya kepikiran itu sambil ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Oh ya, jadi aku tuh dapat panggilan makan gitu ya. Panggilan makan, dapat undangan makan dari salah satu teman dan ini tuh ya Allah ini anak kenapa lagi ya? Jadi ini tuh yang masaknya nenek. Kenapa aku jadi ikutan ketawa? Yang masaknya nenek bukan kita gitu ya. Kita mah tahu-tahu jadi udah mateng aja. Dan masakan nenek itu pokoknya mah bantuliti, pokoknya mah enak. Jadi ini tuh deket sebenarnya berapa menit ya? Paling di jalan juga 1 menit. Sebenarnya bisa jalan juga, jalan kaki. Cuma kita pikir tuh kayak aduh lama gitu, males juga gitu ya. Yang akhirnya kita ya udahlah nggak apa-apa naik mobil aja kesininya walaupun cuma sebentar gitu kan. Tadinya mah mau muter dulu gitu biar agak jauh gitu sedikit, tapi ya udahlah nggak usah, nanti aja muternya mah ya. Dan ini liwetnya udah mateng, nenek udah manggil kita, makannya mau di teras rumah nenek aja. Dan ini Nyonya Sri dia udah siap aja nih di tempat duduknya. Dan inilah menunya mah ya sederhana gitu, kayak tumis kangkung sama ini ada, aduh aku lupa itu nama asinnya, asin lawir apa sih, aku lupa. Hai guys, kita makan dulu nanti itu lanjut. Nah aku udah mulai inget nih nama asinnya tuh ikan asin layur itu juga kalau nggak salah ya, ada yang tahu nggak di sini. Dan menu yang lainnya juga di sini ada dadar telur, ada apa lagi ya, itu apa ya namanya, ini yang aku ambil itu ya Allah aku lupa, tempe mendoan, ada sambelnya endul, nggak terlalu pedes ya karena emang nggak suka terlalu pedes gitu, jadi ini sambelnya ngepas banget. Dan kemarin kita ini juga sambil rapat paripurna juga ya, untuk apa ya, untuk rencana selanjutnya gitu, kita mau makan di mana, ada sukriwuh gitu ya, selalu banyak rencana padahal belum tentu jadi. Dan akhirnya ini masterpiece-nya, nenek bawa apa ini, tehnya itu dadakan dan nggak tahu kenapa tehnya teh enak. Tapi kalau misalkan aku bikin di rumah ya, padahal sama pakai tehnya teh tubruk misalkan, terus kan pakai si airnya tuh air yang mendidih, tapi rasanya mah tetap
gak bisa ngalahin air tehnya nenek. Dan ini kita udah selesai makannya, dan teman aku ini ternyata tasnya masih di dalam, jadi akhirnya kita harus bolak-balik ke sini. Dari sini kita lanjut pulang ya, udah wareg nyanyi, udah wareg makan tentunya, dan di sini masih tetap ngobrol mau pulang. Oke ya, dasarnya ibu-ibu mah kayaknya teh ngobrolnya teh nggak beres-beres gitu. Oke, udah selesai ya ngobrolnya. Kita di sini lanjut mau pulang, perjalanan jauh sekitar 1000 jam. Enggak lah ya. Ini nanti aku skip nggak ya? Kayaknya aku skip tidak sebagian, soalnya ini tadi kemarin aku bikin video, terus aku ada ngomong kan, cuman nggak tahu kenapa kayaknya si videonya teh error deh, kayak nggak nyambung gitu. Video sama ngomongnya tuh cepetan ngomongnya gitu, jadi akhirnya aku silent aja. Soalnya kan nggak enak juga ya nonton video yang nggak sinkron gitu ya, antara mulut sama suara yang keluar gitu, jadi nggak lucu aja gitu kelihatannya. Jadi aku aja nggak enak gitu ngelihatnya gitu. Nah kenapa ini juga baru pertama aku bikin video tuh kayak gitu, kayak nge-lag gitu. Kira-kira kenapa ya? Teman-teman pernah ada yang kayak gini juga enggak? Apa mungkin pas transfer dari memori ke PC-nya apa gimana itu ya? Soalnya yang lainnya enggak, aman-aman aja. Cuman pas bagian video ini aja yang nge-lag gitu. Yang lainnya mah aman, enggak kenapa-napa. Tuh kan, ini udah mau nyampe tinggal tinggal belokan. Bener, ya. Benar 1 menit kok tadi 12.42. Perjalanan sekitar 1 menit ya. Dari rumah teman ini sampai ke rumah turunin satu penumpang, dan yang satu ini turunnya di sini, kita cuma beda blok aja. Nah, turun di sini guys, jauh sekali ya kita main hari ini. Silakan ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Ya Allah. Nah, kira-kira sejauh itulah ya perjalanan kami kali ini. Mudah-mudahan nanti mah bisa lebih jauh lagi gitu ya, menyelusuri tempat-tempat yang indah gitu ya. Oke, di sini aku udah nyampe aja nih ke rumah. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Ikutin terus Pinang Channel. Assalamualaikum.